Syahizi Sam dedah, Syah tidak suka dan sokong babak tayang badan berketat. Bagi yang sudah menonton sedutan pendek filem Polis Evo 3 yang bakal ditayangkan pada 25 Mei, pasti terbayang akan badan berketat pelakon berbakat besar, Syahizi Sam. Lebih-lebih lagi babak dia sedang membasuh kereta bersama rakan gandingan, Zizan Razak sambil diintai oleh Zulin Aziz. Pun begitu, pemilik nama Syahizi Sam Abdul Samad mendedahkan isterinya iaitu Shatila Melvin yang juga seorang aktris tidak kisah terhadap babak tayang badan dalam filem Polis Evo 3. Sam berkata, isterinya juga menyukai akan perubahan itu dan sentiasa memberi sokongan kepada dirinya. Shatila okey sahaja, mungkin sebab dia pun jarang dapat lihat saya seperti itu. Jadi, dia beri sokongan dan nampaklah dia suka usaha saya nak capai sesuatu perkara, jelas pemegang watak Inspektor Hairul. Susah nak dapat six pack. Dalam pada itu, aktor berusia 41 tahun mendedahkan dia merupakan seorang pencinta makanan dan berat badannya mudah naik jika tidak mengawal pengambilan kalori harian. Oleh itu, dia cuba mendisiplinkan diri untuk memiliki tubuh badan sasa seperti yang dilihat oleh penonton dalam tayangan trailer filem Polis Evo 3, baru-baru ini. Secara jujurnya saya susah nak dapat six pack sebab saya sangat menikmati makanan dan kalau tiada kerja memang saya gemuklah. Sewaktu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, masa Februari dulu, saya okey lagi sebab baru lepas habis penggambaran. Tetapi bulan September saya dah berisi sangat. Tetapi, pasal kerjalah saya boleh turunkan berat badan kalau bukan sebab kerja, rasanya tidak, ujarnya lagi. Memang layaklah Sam dikenali sebagai seorang pelakon berbakat kerana dia sanggup melakukan apa-apa sahaja bagi membangkitkan sesuatu watak demi kepuasan penonton. Untuk rekod, Syahizi Sam telah mendirikan rumah tangga dengan Shatila atau nama sebenarnya Siti Nor Shatila binti Amirul Melvin pada 8 Februari 2016. Hasil perkongsian hidup selama 7 tahun mereka telah menerima 3 orang cahaya mata. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.